Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Ini adalah pohon durian unggul, teman-teman ya. Walaupun ini durian lokal, tetapi unggulan. Dalamnya kuning dan juga tebal, teman-teman. Dan ini sudah berbunga ya, teman-teman. Dan ternyata bunga ini sudah bermekaran dari sejak 2 minggu yang lalu, teman-teman. Tetapi apa jadinya ketika terjadi hujan yang lebat berterus-terus? Tiap hari hujan. Apa yang terjadi di sini adalah ya, semuanya gogrok ini ya, teman-teman. Ini baby-baby durian ya, teman-teman. Anda bisa lihat di sini. Nih, di rumputan ini banyak sekali durian-durian yang masih kecil berjatuhan. Ini bukan hanya di sini, teman-teman ya. Tetapi semua keliling pohon ini semuanya pada jatuh. Anda bisa lihat, teman-teman. Nih, sampai tangkainya pun jatuh. Ini akibat daripada curah hujan yang sangat tinggi, teman-teman. Anda bisa lihat di sana. Ini durian masih kecil-kecil, semua pada rontok ya, teman-teman. Kita hanya berdoa, teman-teman ya. Semoga durian ini pun akan menjadi durian yang masih tertinggal di atas. Anda bisa lihat di sini berapa di sini ya, teman-teman. Ini. Ini semua durian baby. Durian masih kecil, tapi semua pada jatuh di sini. Anda bayangkan, di seputaran sini saja sudah ratusan. Apalagi di sekeliling pohon yang notabene pohonnya sudah sekitar 1 meter 50. Semeter setengah ya, teman-teman. Dan pohonnya sangat tinggi itu, teman-teman. Kisaran 25 meter. Anda bisa lihat di sini. Dan ini proses ini ataupun kejadian ini banyak sekali disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, teman-teman. Ini sepanjang jalan setapak ini ya, teman-teman. Anda bisa lihat tuh bunganya. Durian yang masih kecil-kecil yang seharusnya di atas, dia gogrok. Dia pada jatuh. Sampai sekeliling pohon ini, teman-teman. Apa yang akan terjadi nanti di saat durian sudah beberapa bulan yang akan datang. Mudah-mudahan masih ada yang tersisa untukmu ya, teman-teman ya. Nih, sepanjang jalan ini turun ke bawah. Dan sekeliling pohon ini, teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semuanya bahwa faktor cuaca, hujan turun terlalu lebat itu akan mempengaruhi daripada durian yang saat ini lagi berbunga. Lebih baik kalau durian lokal seperti ini ya berbunga saat kemarau, maka tidak terlalu banyak durian yang jatuh seperti ini, teman-teman. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semuanya, tetap semangat dan tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadikan iktibar buat kita semuanya bahwa dunia ini adalah milik Allah, semua alam semesta ini adalah milik Allah. Sekian dari Haryono Jatirejo, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.